Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini kebetulan saya lagi lewat di bawah jembatan Selipi, melintasi perlintasan JPL 41 Pejompongan teman-teman. Ini dia perlintasan yang palangnya itu lampunya somplaknya sebelah. Nah, kita tunggu kereta teman-teman. Kereta aja satu atau dua kereta yang melintas di sini. Cuman tadi saya lihat di jadwal keretanya masih di Pondok Ranji, sepertinya masih jauh. Huh? Ini ada ini nih, spanduk nih gambarnya CC300, cakep banget. Selamatkan nyawa Anda, mudik ceria, penuh makna. Oh, ini pas Lebaran kemarin dari Dinas Perhubungan nih. Lalu lintas dari Jalan Es Parman ramai, itu yang dari Palmerah juga padat, itu yang mau ke Permata Hijau yang seberang. Nah, buzzernya sudah bunyi tadi di pos, tanda kereta ada keluar dari stasiun Palmerah. Alarmnya ngebas banget. Satu atau dua. Kelihatan di sebelah kiri, sebelah kanan, sorry. Jadi, 10 SF tujuan Tanah Abang seri 7. Keretanya cuma satu teman-teman, yang dari Tanah Abang belum ada. Coba kita tunggu kereta satu lagi yang di Tanah Abang ya. Pagar palangnya masih bagus. Nah, sekarang saya jalan di bawah jembatan Selipi. Ini saya penasaran, dulu di sebelah sini itu ada perlintasannya juga teman-teman. Jadi ada dua di sana, di JPL 41 sama ada satu lagi di sebelah sini. Coba kita lihat ya, ada bekas-bekasnya nggak? Nah, ini nih, ini ada rambu X-nya nih. Ini ada bekas pagar besi nih, sebelah sini. Tuh. Ini bolong, bisa buat lewat. Artinya udah nggak ada bekas palang yang satunya lagi, udah lenyap tak berbekas teman-teman. Berang dulu, ramai banget. Macet teman-teman. Nah, ini gambar CC300 nya nih. Ini foto dari teman-teman RF biasanya. Mana nih? Kita tungguin aja di sini.
lampu lennya berkedip-kedip. Oh, ini bukan lampu len teman-teman, ini lampu lalu lintas nih. Ini nyala kuning ini untuk supaya kita hati-hati saat melintasi perlintasan. Nanti pada saat palang ditutup harusnya dia nyala warna merah. Ini di sebelahnya ada tiang. Nggak tahu tiang apaan yang ini. Kayak lubang mesin.